kita akan lihat isi tas abu-abu. Sepatu, terus sepatu. Aduh, berantakan banget ya kan? Halo, selamat pagi semuanya. Aku lagi di mana? Aku lagi di bandara Mutiara. This is obviously fun. Your personal belongings. Business class passengers, please claim your baggage at the console, at the baggage console number 12 in the arrival hall. Business class passengers, may claim your baggage. Karena lagi ada protokol kesehatan, jadi nggak boleh dilepas walaupun suara aku nggak kedengaran. Coba kita pakai headset dulu ya. Hai, udah duduk dengan cantik dan juga dengan tenang di ruangan ini, ruangan misterius ini. Kalian tahu ini ruangan apa? Kalau modelnya kayak begini, ada gate, banyak tempat duduk tunggu kayak gini, artinya ada di... Iya, benar sekali, ada di ruang tunggu. Ruang tunggu. Aku nggak tahu aku di terminal berapa. Tapi mungkin kalian tahu, mungkin terminal A atau terminal B ya. Yang pokoknya kalau grup, bukan grup, pokoknya kalau kayak untuk pesawat Citilink, pesawat Garuda, kayaknya di B atau di A, aku lupa ya. Nah, jadi aku ada di sini dan lumayan sepi. Nggak tahu kenapa, apakah memang jarang orang yang berpergian ya, berhubung situasi lagi pandemi COVID kayak sekarang. Ada pesawat baru datang. Indonesia dengan nomor penerbangan KA6046 tujuan Ambon. Dipersilakan. Ngantuk. Nggak tahu kenapa bawaannya kalau aduh ribut. Nah, aku jadi ingat semalam sebelum berangkat itu ada hal mengejutkan dari teman-temanku. Ada Niken, ada Lia, ada Jengela. Mereka itu rempong-rempong datang ke rumah ngurusin barang-barangku, bahkan bantu packing. Itu, aduh, I thankful so much. Jadi, makasih banget buat tim Bridesmaid. Itu ya, hal yang salah satu hal yang kusyukuri dalam hidup ini adalah memang mungkin aku nggak punya banyak teman, tapi teman yang aku punya itu semuanya itu sangat baik sama aku, dan aku bersyukur karena Tuhan kasih aku teman-teman yang baik, lingkaran pertemanan yang maksudnya nggak aneh-aneh, yang mereka itu nggak, puji Tuhan, mereka tidak tersentuh dengan hal-hal yang terlalu fana lah untuk seumuran kami begini. Jadi aku bersyukur banget teman-temanku semuanya adalah orang-orang baik, dan aku berdoa supaya mereka bisa jadi orang sukses, mereka bisa bahagia dalam hidup ini. Kalau kalian teman-temanku nonton video ini, aku berharap yang terbaik buat kalian, dan terima kasih sudah mau menjadi sahabatku yang baik. Ini by the way sepi sekali di sini ya, sepi sekali. Ini memang aku sengaja nyari tempat yang sepi sih, jauh dari pintu gate. Itu pintu gate 14, di depan aku ada pintu gate 15. Cuma yang terpenting adalah dekat dengan kamar mandi, jadi kalau mau touch up kan jadi lebih enak. Jadi tadi aku juga ada insiden kecil sebelum aku berangkat, yaitu
bagasiku kelebihan, dan kalian tahu itu cuma kelebihan 4 kilo, tapi karena aku berhubung aku transit jadi kayak 2 kali turun naik lah pesawat itu. Kelebihan itu 4 kilo itu di total itu harganya 1 juta guys. Jadi wow, udah ditambah dengan tiket yang mahal untuk kalangan menengah seperti aku. Terus ditambah lagi tambah 1 juta, jadi bayangin total aku membayar perjalanan ini. Tapi puji Tuhan aku tidak perlu membayar 1 juta karena aku cari apa, yaitu kurangilah isi bagasi ini, baggage ini, dengan mengurangi benda-benda yang berpotensi berat namun belum emergensi aku pakai. Dan berhubung karena orang tua aku akan nyusul sekitar 3 hari ke depan ya, tanggal 6, jadi ya 3 hari, jadi aku titip aja ke orang tua aku. Emang dasar anak kurang ajar ya, aku memberatkan papalah mamaku lagi dalam hal ini, memberatkan titip mereka bagasi. Tapi sebenarnya papaku sendiri sih yang nawarin, karena papaku bilang kalau bawaan cowok itu kan gak sebanyak cewek, jadi lebih ringan, lebih simple gitu. Jadi aku bersyukur karena papaku baik hati dan menawarkan 20 kilo bagasinya itu. Jadi aku titip deh nanti papaku yang bawain di keberangkatan berikut. Jadi tadi aku habis makan, tapi sayang aku lupa ngerekam. Jadi maklum lah teman-teman, aku YouTuber baru. Salah, aku adalah vlogger baru. Jadi ya masih amatir banget, belum ingat kalau dalam setiap aktivitas harusnya itu direkam atau didokumentasikan. Jadi ya harap maklum ya. Tapi intinya sekarang aku udah kenyang dan sepertinya badan aku ketebalan ya. Tadi aku habis dari kamar mandi touch up. Tipe banget muka aku di sini. Nih aku lagi pindah posisi di dekat gate berapa ya, 16. Dan aku ambil tempat di depan ini, ternyata tempatnya enak banget di depan sini. Ini untuk yang mau tidur ngelaras, tapi kalau kamu tidur benar-benar tidur kayaknya nggak bisa deh, karena ya barang-barang kamu nggak ada yang jagain, nggak ada yang lihat kan. Tapi dari sini view-nya bagus banget teman-teman, coba lihat. Delapan, terima kasih. Your attention please, this is the final call for passengers of CityLink Indonesia on flight number QG2122 Makassar, please board. Kenapa ya kenyataan hidup itu pahit? Tanda-tanda penuaan itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dicegah. Cegahnya itu adalah minum suplemen yang baik sejak dini, selalu istirahat cukup, olahraga teratur. Pasti itu sih resepnya. Sebenarnya terdengar resep itu sangat kayak sepele banget, gampang banget, murah banget kan. Tapi sebenarnya memang benar sih. Cuma kita yang nggak ada kemauan untuk melakukannya. Perhatian, panggil. Perjalanan berikutnya menuju Jambi. Disertai angin-angin.